GMTS Haji Masyarakat Bumugari, saya kelas 9A. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 November awal tahun Gajah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yang ibu dan ayahnya meninggal pada saat dia dalam kandungan ibunya. Pada usia 6 tahun ibunya meninggal dan diasuh oleh kakaknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada usia 8 tahun Abdul Muthalib meninggal dunia dan Nabi Muhammad pun diasuh oleh mamanya yang bernama Abu Thalib. Dan di umur 25 Nabi Muhammad meninggal dengan Khadijah. Apa sih sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah? Sunnah yang pertama, membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid. Sunnah yang kedua, mengucapkan salam dan sapa ketika bertemu orang di jalan. Dan masih banyak lainnya loh, jangan lupa diamalkan ya.